Bertempat di kantor Wali Kota Semarang, 25 jemaah umroh dilepas langsung oleh Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu. Para jemaah ini mendapatkan fasilitas dari pemerintah Kota Semarang untuk berangkat beribadah ke Tanah Suci Mekah. 25 jemaah umroh tersebut terdiri dari ASN, guru mengaji, tokoh agama, masyarakat, dan Babin Kamtibmas Babinsa. Pemberangkatan jemaah umroh tersebut rutin dilakukan setiap tahunnya sebagai apresiasi dari Pemkot Semarang. Ita, sapaan akrab Wali Kota Semarang, berharap para jemaah tetap menjaga kesehatan mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang suhu udaranya mencapai 40 derajat Celcius. Ia juga menitipkan doa kepada para jemaah agar Kota Semarang bisa segera diturunkan hujan. Ini juga memberangkatkan ada dari Babinsa, Babin Kamtibmas yang dari beliau-beliau ini kan yang memberikan support kepada kita semuanya. Dan kami harapkan di sana juga jaga kesehatan karena wah ini kan masih sekitar di sana sekitar 40 derajat, mungkin hampir sama kayak di Semarang gitu ya, sehingga harus pastinya ya jaga makan yang cukup, asupan gizinya, kemudian banyak minum, kemudian juga banyak istirahat gitu ya, ya pastinya banyak beribadah di sana. Dan kami juga mengharapkan doa dari para teman-teman yang akan berangkat ini untuk Kota Semarang ini juga bisa diberi berkah, diberi keguyuban, kekompakan, dan tentunya juga musimnya nyuwun segera diberi hujan gitu ya, agar sekarang ini sudah biar suhu udaranya turun. Tutuk Carita melaporkan.